warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana kulli niyatin salihah wa ana manawi salafun salihun. Khusus kangge Ustaz Ahmad Bukhari Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kangge para sesepuh Indramayu khususnya Kising Upabadan Pangeran Wiraludra Masakir Singajaya Masama Undadab Karangambel Syekh Hasan Pulau Biau Asyidin Al-Habib Umar Dutoha Bin Yahya Indramayu Asyidin Al-Habib Abdul Rahman Asyidab Sindang Indramayu Habib Keling Karangambel Indramayu Jamil Ma'asis Ma'adatul Ma'ala Khamba Khal Bangkalan Madura Agya Syamashari Wa Agya Basullah Asyad Samdun Alim Kebishir Samsuri Kaji Abdul Rahman Wahid Dosus Bahambas Buntat Ke Haji Fadah Hashish Wa Jamil Masyairina Kana Fi Ma'ahad Buntat Sulim Ufudil Mahawa Shihil Khusus Kange Kula Kabe Kang Haji Niki Mugi-Mugi Diparingi Uripe Berkah Rezekine Kata Kage Mang Mekah Madinah Tolil Tukul Sawah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرات المحترمين فالعالم والعلماء فالكبير الأستاذ فالسفوه وبالخصوص فالعسوه Ustaz Hakim walaupun mau ni makaji ku menggula silaturahim Ustaz pejabat yang bumalian ingkang gula muliakan santriwan santriwati bapak ibu tokoh masyarakat waku aparat desa aparat tentara TNI Polri wonten TNI mawon. Mangga bapak-bapak ibu-ibu sarangan dalam iki kula panjenengan sami sarang-sarang muji syukur marang Allah kelawan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi kula panjenengan sami yang sami taufik hidayah inayah maula saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salam kula aturaken junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Ikin jot-jot tanang kene nya. Sangsanan dodok kula yen dodok denakan. Ikin jot-jot tanang kene sih. Ada ati. Ada ati. Iki aja kawan joget ya. Alhamdulillah. Kula pengen takon mau dingin. Desa Tambak Miku oleh warisan sing Ustaz Bukhari tajuk karo madrasah dikane wis nyumbang guru. Pira dole? Oke. Pira ae. Alhamdulillah. Apa-apa sih menang mbak, sih jauh kong wadun. Ayo, kalau nanti kita jauh wadun. Ayo.
Wong lanang kudu duwe duit. Luru sing wadahi. Paingan wong lanang kering-kering wis mati ta. Wong lanang dadi papati wae, dadi papati wae. Ora oli ditunjing lempeng. Oli wis stoke terge. Dadi sisi wis mati wong lanang ta wadah. Tapi menurut penelitian lanang dingin kan? Iya, dari tur banyak begini sih. Pun, akeh para kiai, para ustaz, bakal pidato mugi-mugi oleh syafaat benjing ing dina kiamat syafaate Kanjeng. Dari syafaate Kanjeng Nabi ning akhirat baik orang yang dunia dorong. Kalau pengen takut, Kanjeng Nabi siapa tikulangan dunia turun bu? Turun, Nabi turun lah. Empurut, apa toli? Siapa tikulangan Nabi di dunia apa? Ya, palingan rokok ngaji baik ya, kelalaian. Sebab kiai bakal ustaz rata-rata bakal ngomong nganggo cangkem bae metune sisi kuping. Sok kiai ini gak ngelakoni sih. Tapi bakal kiai sing ngomongnya nganggo hati insyaallah mancing hati. Para ulama pengajian gak mulu dan rajaban intihan tasakuran angker paham apa paham. Bahasanya apa sih? Alasannya ini. Barlen. Tutup barlen. Kiai beli mancing kurae beli nerima. Kanjeng Nabi niku sampun ngupai syafaat ning dunia sampun. Apa je syafaate? Kula mentakon. Bu, syafaat ku apa? Mbu mane? Buka bebaik apakah pertolongan apa pertolongan Kanjeng Nabi simis ningkula terima wujud baik ngumpul baik takon ngumpul syafaate Kanjeng Nabi sampun kula terima kan bu. Apa je sembahyang lima kromo kunci durung je ampun di orang ngerti je kan di orang ngerti kayak ini orang ngerti je kayak ini orang ngerti ustaz Kanjeng Nabi dipai sembahyang pertama pirang waktu yuk seket terus mudun maning patang puluh jasa patang puluh doh penyelidikan cerdik akhirnya tidak akhirnya lima ku berkate siapa berkate Kanjeng Nabi mana ini berkate kula singku duri lakoni oli-oli Kanjeng sing mau nesek terakhir tadi ku arane syafaat sebab siapa sebab Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanjak maning oli 45 jadi dikata mudun maning kira tadi kredit sembahyang dia ya. Sampai akhirnya 5 saking isine Nabi Musa. Tadi Kanjeng Nabi aku bisa tekan salonnya gagal berkir mereka ya. Lara. Oh bukan Lara. Lara masih gak usah. Eh punten ya tukang sonor tersebut. Tadi mungkin yang gini. Kesuruh. Dadi syafaat Kanjeng Nabi wis mudhun ning duniane setunggal sembayang lima betul
Nah, sampane wong kang lakoni sembahyang limang waktu pasti nyiksa afate terus milih ning akhirat. Barang ning akhirat teu suruh dulu. Paingan dikin sembahyang ya. Jah, kula pengen takon dingin. Karena lo pengennya mancing surga ke neraka. Nah ngapa mau ning neraka? Jare sapa panas? Ustadz sapa sih wis mati? Sini mau? Bukti ini malaikat sing jaga neraka sapa arane? Kunci rumah tas sentas sih. Tadi anak surga dan neraka. Kayu mulai ketika kau. Nah apa pengennya surga? Enak. Dari siapa? Nah lebaran ini kula kudu ngandel. Jadi ake coba. Nah apa ake wong ngomong pengen mancing surga tapi ngelakonannya beli dan sebabnya aduh sih wis jari bisa Allah apa maling sing aduh surga neraka utemen mati di turun kula belum buang je aja mikir sing kuburan satu neraka surga kuburan neruh jika kuburan encangin jeruk kuburan sama apa wong kanan leleng kuncak apa maning sinado wis kuburan loro ya sing parah maning aja gelem malaikat mungkar akhir sing mesti anak tapi durung karuan anane ndak pasti jare kula pak ping tekel mungkar akhir teka engko jebak kaus tinggi itu mangka tapi yang durung makan durung apa kula karo digawe. Jadi ustaz itu pengen jauh orang senang surga udin ini neraka abut sing parah bangil di deleng aja deleng surga neraka kuburan mungkin akhir kan sing parah dingin sing parah pusok ola aja deleng sing ado deleng mata misalnya deleng mata juga kok. Bisa jeleng. Pasti jawab waca sesuai. Yang kulit itu semerusak biar angin bayangan. Wong pengen nurut. Jadi karena ini mau wong satu mau pengen menek. Nurut. Wong pengen makin mau beli. Nah mana bapak mana bocah cuma kita mah. Ya mau dikarenakan para baik. Kau jeleng mata jeleng demo. Ya wis, darate bisa ditunggu, bisa dikepeki, tapi angker ora bisa di teleng, kecuali nau kaca. Kaca. Pojok ngilang kaya apa jika kau pojoknya ngolak, hilang. Keteleng di pojok kaya apa? Ini keteleng, jadi misalnya gak payah, kau mau teleng mata beli orang mata, pojok ngilang beli orang mata, terus nguri jitok. Pak Katel dikukur enak gue. Enak ditelenak. Puter. Mudur maning brutu. Dikang ising. Bisa saya dalam brutu. Tak kata parah. Tapi ditelenak angin gak apa? Gampang. Angin. Apa maning kau ditelenak? Karena nanti ditelenak jalan si pangka. Ditelenak si ngana be. Deleng sing parah bae. Angel apa maning sing? Aduh, makane bapak ora iman mamang sandela. Pomon supaya trawe pertama kebebek. Mana-mana ya angger kepada kayak ini ulah. Pertama kebebek. Mamang kula sampe tajuk bengene sing mintok gedhe maning. Sampe sing monene pirang meter, 6 meter dadi 12. Ampan mau sih dalam pertama bapak. Wah, tahun itu tamang melatar-latar. Wah, ya seminggu mana? Buh, pada mundi.
Tak tahu. Langkah aku di kampung apa? Terekluk lu cipat. Kula pengen takon. Maka terawih ini raja kamu. Pirang rokaat. Rong bulu. Akeh minta sesitik. Akeh lima males. Yang sesitik. Tabeli. Akeh lima. Ada rong bulu masa sedang. Musik mantek sih salah. Pengen ini gelisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini gerintinya yang tarik bir. Kula kok pengen. Mungkin lo wis tua ya. Wis patang bulu muncuk. Patang bulu papat. Muncuk. Iya. Pengen mau lagi masih. Pertama balik mondok. Kongkon imami. Guri ini ngomong. Asik imamin nom. Tarik gini. Balap apa ni simba? Tarik ke anak simba balap tarik ke premen. Kula kula mau ganteni di masjid. Jis ganteni ayu wah. Tapi jis cepat premen. Tadi mamel umbaran nembe orang. Jadi mamel nembe prakat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini gue nih suwe temen-temen. Dah ya bre. Parah-parah balapan ya. Balap. Akhirnya gula marian. Ndeh yang beka. Tajuk mong masjid. Ngerok-ngerok bocah. Bribir mampun. Puyung. Sambil dikelingan tiga. Nang puyung si puyung ikin bocah ini. Ning buhu rame, ning sorame, ning jabar rame dagangan. Trawin disini bener. Tadi gula bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafiruna la ta'budu ma ta'buduna wa la ta'buduna ma ta'budu wa la ta'buduna ma ta'budu wa la ta'buduna ma jadi guri ini guri ngomong lakum dayung dikelingan lakum dilukum walabdolin aminin manis encah kula betul ngomong kula dewek keren kula kok ceritanya dua imamiku profesor nah profesor gak ada uang ingat kan profesor niku jam 8 ditelepon ning anake kok ngirimi duit 8 juta. Pak kirim uang 8 juta. Barang mahal kacan. Tadi mikir 8 juta pikir ini sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kun kok barang maklum itu tua bi, yang sarjana kabeh ningan. Mung anak babare kula kok masih Medan. Anak sing Medan ku anak solas, sing Rio anak siji, sing Kuningan ake, sing Jawa anak pirang-pirang, cerpon anak 40 sih. Mungkin anak kabe ku anak sekitar 20-an. Jamaah sembahyang maghrib. Mung bakal maghrib biasa langganan kuliah. Rupane profesor ki maca kuliah, profesor dak katik. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
wala beberapa kajir mahasiswa ini entah temen ini capek ini udah sembahyang wis tua-tua aja entah temen mung ala sing alolakan sing medan medan bahasanya enak lakum lakum nurut tiga tutup sepanjang kan mana lakum lakum dikum maratolin maratolin dari sing kuningan ngomong aminin deh amin warang sing medan sing riau ngomongin enak kan amin lagi sing termayu anak pula aminin maning dada rupanya profesor bengkak ini kok jamaah dada sing moni mampet mulut balik kanan tiga se ada apa ya tamis tua-tua tiga barangai sini mami tua makmumi tua yang lebih bener jadi apa ya? Aduh mohon maaf saya jadi ngomong lupa aja udah Pak Ajis yang biasa jimam di pendopo gula biasa jimam di pendopo ya di gula madalah ke pikiran jadi ompo-ompo baik ya jadi dari gula ini bakal ngimami sini seteng suwe ya aja gelis ya aja muka dan gula imami jika sing imam ini karena iki kata sosok dengan ilmu apal Quran imam imam wong pengin mangan apa uripe enak dakate mulai biasa wiridane anteng sembayang astagfirullahalazim sikin mbelit astagfirullahalazim puji-puji imam jengkon ya ilaha illallah subhanallah kerumunan panas loh panas loh sama anak itu lah cilik ikung imam pakat eksekusi mengkulam pecuk anak masjid kak bagus kan kulos dengan jen mama los bakang pen mama mama dengan bukan kulam dari ini kawin kau los apa kulam cuma kon ilahi rasulullah panas 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 Imam ya Daud jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaimatan wa rafa sallallahu rabbika wa hamdina. Inna kurid. Pocan dong inna ilahi. Inna ilahi wa inna ilahi. Kenapa? Al ajala lakum minas syaitan hatta anni min ar buru-buru. Pocan sing kula gak padam nemu pengen. Buru-buru pengen. Kin maduh ya sampai pula wonten jamaah nang tau belajar sembahyang mel ning kula Pak Ajis non mel sembahyang kaji ayo melu rupane bebedan ora bisa sega ari dalam sesesel kene kuma bebedan trawe kula iki pengen mbeng pengen kula ngomongkan tahun 2002 ora 2003 man kula nek gelis bebedan kena usah marhum tadi apa? Karena kena gelis Allah Akbar Allah Akbar terus saya rupanya makin lorot pebedan pula yang rana wah bapak ibu sembahyang kok orang kena obah ya iya cepat nurut dengan orang bodoh menikah mungkin ini lebam kena ini kena lorot usah lorot lima sorokat jemlorot lorot dengan baik Allah
capek. Dari kula mau assalamualaikum. Napa apa sih jawab? Kok cepat sih? Masih sih melorokan nambah. Jamban jadi pagi si belawe. Apa sih wajib kaya? Iki si pagi melorot. Jadi jikannya jadi loli. Menanak hai. Loli soten bakal di melorot. Ya bakal melorot ke pegangan ingan. Kuna jawab apa kaya di kemarin? Rewe. Sodako, sodako. Cang prewe. Wis kuno sembayang sudah dipetah. Mungkaran aja mana ngomongin rana. Anak mana wadon? Kaji yang sama kaji, duduk biar duduk kaji. Mungkaran aku lata juga seret. Kini seret sangi mana? Kini ake, mukenai seret. Uangnya ake. Jadi sangi masuk sujud sesek. Jadi ngomong gitu. Keser, keser, ya. Jadi cara ngomong sih, pak kaji, jika kaji ngomong, sing penting jorak. Cak bau le, cak pak kaji, cak kate. Ya payah, kulang mau gawat, gawat jamaah termakah kulang. Kita ngomong itu, seterusnya mancing masjid Nabawi. Kula bakal umroh yang gawang. Karong aju aji, pakake, parwan. Kula yang gawang dewe, yang kapan dewe maksudnya serong bulu. Wah, awas ya. Apa sih sih pak? Pakan ini Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sembahyang. Eh, bagus. Abi. Wih, cepet aja ngomong, enggak ya. Wih, sembahyang ini Imam Syafi'i sih Indonesia gawang. Aja lo kalau lo wow, iya coba tenang biji. Barang negara macam-macam harus sembahyang kan? Ning Mekah ning Medina, alas yang sudah kedep kayak batu mana? Allah Akbar. Kita tahu mana gili? Hari kula Allah Akbar. Ya bu, ning Indonesia malah asing mukul. Ning kanan ada pirang-pirang. Allah Akbar. Ikut cakap mau ni kau kan kedep kayak dari wong kula Pak, ngomong beli wong ini, ya anunya mama ini wong saya, jadi kula ika. Ini hati kau ini pinggir kula ini, barang sama kula ini duri. Kula ini apa Pak? Ih, sumpah yang ada gede baik ini. Waya aku maru rudi, gak apa aku udah gede mana ini, rokokan lo. Allah Akbar. Dari duri ngomong, wong kata gak tau. Sumpah yang apa, jadi gede baik. Cerpa tu, kena korban. Saya pun dah. Ayo cuk diberikan ini. Batal buruk saya buruk. Terus awak macam orang Indonesia tu. Jadi kula apa mama menguri kita pesasta. Jadi kula wah gede tuhur ni, gede tuhur berke ketepai apa ni? Jadi kula pengen takut dah dah itu. Begitu salah, has. Mahal tafal hakata ya hajj. Jadi kula lalu terbaik. Nah ngapa sama berdekat baik Imam siapa? Dia jawab, oh madhabi Imam Sufyan al-Thawri. Ai Imam itu tu Imam Syafi'i. Imam Imam Sufyan al-Thawri. Jadi berdekat baik. Kuis anak mati yang sembahyang jadi kula lagi sembahyang, ikut di ngarapan juga. Allah Akbar. Ikut di ngarapan lagi apa? Dari wong makmum, yang orang wong, wong kampung ni. Minggir sih. Wong mundi ngomongnya jawaan baik-baik. Minggir. Suruh mau jadi ngarapi kita aja. Wong ini kayak apa? Ngomong apa? Hari ini ngomong, ini kan jenis nabi kan. Jadi kula bakal ngeroto bakal pengen sembahyang bakal luang bakal anak tempat bakal kaya wis ngadet baik sosok sembahyang yang mungkin nangil iya waya mancing yang rebutan nih ngeroto mah tadi rupa mendek pengen sembahyang orang ini ngarap aku ngegedekung gendidih ya dia sembahyang prewek buku minggir rojilah
Karena dia orang ya, orang muda, orang ngerti ngomong germayu mah. Orang pendaran. Eh, siapa aja budek gak beli. Karena ini pengerti dia apa yang dijawakan ini. Hai, ternyata Pak Dewi kemaksa. Ruku. Set, loh, babar. Disuruh si buri. Cukup, mana bini? Waduh, si cukup. Sembayang juga tiga. Kulem. Apa-apaan ini sembayang? Akhirnya apa? Jadi kulala apa, Pak? Semakin suruh macam-macam. Apa maning ngomong tiga? Nungkan nama. Yung handphone mo ni Bedi Alu-Alu. Lagi-lagi na sembayang. Hari mana tak terawai, apa? Suwe bagaimana? Kun makrini-krini. Ayah. Iki usus bayang. Di mana telpon. Sing enak maning kulai kubungin tahun 90 dijak, pangkat, delel, ngkei Fuad. Iku enak-enak sebaya, minum teh botol tapa, karena ngiyum tiga. Klok. Sudah maning. Nah, jembatan lah. Sekarang pedih tekan nama. Yuk, sembayanya orang ngokok-ngokok apa? Ya, wis bakal-bakal. Sembayang makin macam-macam. Oh, ngadun ini ada apa? Ngadun. Sok ngarap apa? Dua anak jeloro di kawah api. Terus gak usah ngosek. Ya, beli. Si Citaleni. Citaleni. Gosing si Jini. Mana itu mana? Dudu. Ngokeke. Gosing si Jini. Dudu. Mana mana ini? Dan si Lombok. Sembayang apa-apa? Wong kanan. Dari kula ku sembayang si paling rapi jadi kula. Allahu Rabbi Pangeran Nabi Muhammad. Terus sedureng udel sedeng Allah Akbar yang ini kanan mana Allah Akbar si GPP apa ini berteman dengan los si cakung belos ayo tiga los ya beli anak si kucu-kucu dekat Allah Akbar anak berteman hari ini kubari ini kubari Allah Akbar Enggak ya apa? Dah masih hilang? Buat apa? Ya usir. Belum boleh membuku lama lagi. Nom, nah, bocah masih bocah. Begitu masih makan tetek. Tarik ulama. Tadi sih makan ulama, tadi makan biar kan? Jadi gula jangan kain masuk sih ulama. Bisa biasa saja. Jangan lagi apa? Ampun jadi pas setan setan jika sembahyang jadi saya kong sembahyang ya los atau setan sembahyang orang apa ngergoda ngerkula ngerkai jadi siapa setan ngergoda cangkem merah Allah Akbar cangkem Allah Akbar hati mau mana-mana ya hati kaya setoran rewe mungkin ini kaya cangkemnya maning gusti atine mangger iya ta beli aku lak apa makane enak ka sembayang jamaah wis nggih pakas sembayang jamaah mah imame beli diterima ana makmume ana siji makmume lah sing diterima mesti diterima jere Kanjeng Nabi siapa yang diterima jamaah bagian si imam gak habis ngerti senajan imam lama mumpada
bisa cepat dengan terus ya diterima kena iya imam deluk melu imam tangi melu uis rep sirep pujare iya enak jamaah mah jadi makannya sembahyang aja dewekan sembahyang enak kan jamaah yakin kudu mandel sapane wong kang gak mau ta jadi ustaz hakim ku ana lima bener tutu jere kula tenan jere ustaz wae sapane wong kang sembahyang jamaah lima waktu dakate sekara rakib bapak sing penting jamaahku sing aran jamaah apa siji imam siji loro ana wong loro ditung jamaah loro wis sing penting ana imam ana sampun dikuku ditung apa ditung jamaah ganjarane mutemen arep dilu karo salah iku terus penting siji bakal wong jamaah la yusibul faqr fi dunya masamaratan ing dunya amin ya rabbal makane kula sampe seniki alhamdulillah mong sembahyang dewekan mong sepoke liwani kula mas sembahyang dewekan ning ngendi wae kudu langkah bature sing karo anak sing penting kula majamah mong alhamdulillah kula apa menis 40 kula ora ketung sing penting kula wis liwani sembahyang dewekan pun titik-titik tadi kula ya bareng-bareng apa manis sembahyang traweh wis jamaah arep 20 arep 40 pira sing kudu seteng 20 mak apa sih 20 sapa jare wong bengi mboten mawon nggih wis nomor pertama trauma 5 ya wis ngaji majelis taklim bae siji mangsa mararan ing dunia nomor loro mancing kuburane yarfa'ullah azabul qabr ora bakal disiksa kubur aja amine bae pasti toli mancing swargane bila azab wala ora bakal ditakoni mari bilquluna jannata kalbarkil khatif mancing swarga kaya kilatan nyamper jegret langsung mancing surga amin ya rabbal sanggup beli ngapain ikan yo sanggup yo insya tapi bakal diniati bisa kula bisa, bisa kok sampai nih tiba mau ulang kang kaya apa bayi mau dewekan kamu sampai sedikit pun tadi selanjutnya jika anaknya dititip nani niki kongkong ngaji apa ngaji apa ngaji Quran ambil pinter ambil pinter tak ambil apa mau jadi kang hakim lah ambil akhlaknya yo bu dongannya apa jika dong ambil anaknya jadi wong soleh tuhannya apa mantuk-mantuk wajib itu? Enggak, tuhannya apa? Lah, ya. Tuhannya beli sih. Tuhan ini kan? Wis, tuhan. Nomor lorot titipakan. Aja pada santai sendur kayak begitu deh. Lo sarap ajar beli bujare. Titip nakang hati. Tak, titip anak gula ya. Paringgawa gula sekilo. Saya kamu tuku tu dia loro tu dia kamu tuku tu teta apa saya kata ya beli mau kono ah jemput juga ya 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 terbeli ya syukur hari jemaah kudu perase pakai wayang ini pakai raya sedurunge raya zakat puyang ya sesim zaman bener zakat fitrah kanggo ustaz kanggo kiai kin mandikan nak nane ngis wisnya sirimat duit baik-baik los belum dulu beras masih bagus zakat fitrah pengiraya nak nenek guru ngaji kita mau tetap patah karung gula berarti ya kan jika jadi sugi beras orang
malah tepak anak ada malam gula masuk sirin koten siji doma loro pas akan telus nggak bengi kulai tangi ini tangi jam telu tangi tak punya apa anu apa tadi nguyuh nguyuh balik lagi kamu kulap yang lakon hari abot puasa Senin Kemis kulang ngelakon beli abot sih ya beli sembahyang beli abot CK ya wis singin tengen tengen coba kau lu gandaran tapi jangan kaget Nabi Ibrahim iku ora duwe anak 100 tahun nembe duwe anak 100 tahun nembe duwe anak Rabine Siti Sarah 95 umure waktu pun ora duwe anak dadi Siti Sarah karena pengen duwe anak dan atine Nabi kan sampean kok Nabi iya kita wis lawas kawin nikah puji ora di anak-anak dia tuh dipimpin di pai di Gusti Allah cari Nabi Ibrahim beli jika sampean kawin maning bae kaget Nabi Ibrahim tulinggal bumi selama 40 dina nangis kok mun kawin maning jenangis coba lama kulam lama ngek kulam lama Nabi nangis sehingga kunci ketegelkan menerus akhir cerita ya wis bakal sirah maksa sok sirah sing belatakan syarat imun kita membelatakan akhir ya ini bujang yang arane Siti Hajar Siti Hajar pusing Palestine uru Palestine di tampak ini dulu tampak Palestine turunannya wis bak akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim nikah karo Siti Hajar duwe anak Nabi siapa? Nabi Ismail suwe nah karena duwe anak seneng pisan dadampe duwe anak sing tua rabi tua meteng maning matulalan maning arane Nabi Ishak coba dua-duanya Nabi apa tuh mana Nabi Ibrahim muter teringat enggak Rabbilan Dari Nasolihi pengen mancing surga dan neraka surga kula ngeten-ngeten jawab pengen mau sing ngaji ngeten-ngeten sing ngudut-udut sing kandaya-kanda sing blok-blok yang blok-blok baik ngaji sama Quran yang gini ngotot-ngotot lah kasih jawab pengennya mau mancing jirik kiai kula wong tua kula embut temen ari syarat akeh mah paduka kamana Quran diwaca yo maca dewe beli bisa dewe ngaji dewe ngerti dewe paduka anak Quran diwaca jawab Allah sing semangat krono ku diantara ini kunci buka lawang surga anak sing ora sependapat bapak anak Quran sih menang baik jadi siapa so tenar sing ngerti so tenar sing bener kula ngerti dewe beli maca dewe bisa dewe kuli anak Quran menang baik gila-gila tadi bapak anak Quran diwaca jawaban apa di kamu orang kompak mantuk macam biru mah sudah dimaji tulaku menjauh
aku gak nisahkan jales hari Qur'an di kompak tutup Qur'an kompak di ngeling emang guru kula mau maca apa sih kak? Ayo kula maca apa mau? Ketipu kena wong sing ngambune jubah utung-utung jenggote dawa iku kaya kalebu iku jenggote dawa tasbih muter disamane lepat pisan padahal kanggone pukulan iku kanggo ngadu domba aja wis kula mas pasrah bae wis percaya ngene ana Ustaz Hakim warisan Ustaz Bukhari ana lebih takona nggih aja saya mana-mana wis nggih wis insyaallah selamat ora usah para teka jenggoten narap soalan narap ribu jare daripada medu sendiri kan wong sing hebat-hebat ngomong hebat kok ternyata medu ambil mula ku aja hormati tiyai bengen ambil mula ku ninggalakan tinggalane wong bengen ambil mula kaca sampai tawasul kata kula bakal orang tawasul bahaya balik maning. Jadi sisa maning balik maning kula sampai ajar ketipu ning penampilan luar. Suara para bayang, suara ngaji karo suara tembangan apa bedanya? Sekuk bahu Musa. Ayo bingung tiga. Allah tebeli, Allah tebeli. Umat ini gak usah didoakan, dah kayak kebawah. Kruhu,
kita gaji orang seneng. Durung sembahyang kita gaji. Puasa satu tapi bakal wong tua orang di doa kena. Babat bisa jadi di dunia juga. Kawal polisi ning polsek Cirebon. Ku makani kun kula sembahyang beli puasa. Ada kongkon di doa kena wong tua ya. Kau dingin ya beli. Makanya kula ning tahil ke ahli. Sing ora seneng maca la ilaha illallah sing penting dadi muga-muga nyakol pun dadi kula sesamane doa kira Quran iki ampi hadi minasalihin Allah ulangi yo Jika kau pergi lagi, Rabbi Hadli, tunani Nabi Ibrahim, dua anak lo, subhanallah bini, ngelus, akal anaknya lagi turut, Rabbi Hadli, minas salihin, ning ngotengnya, Rabbi, parang dika ning ngotengnya, anu apa, ngelus ngelus tak buka, dika, ayo sesuatu, pakai sesuatu, dasi, berkunani kakak, Rabbi habli minas salihin. Sing muni ta Rabbi habli minas salihin. Terus ajari tangan kena ta kan. Rabbi fursi habmu ki panjenengan maringi likang manfaat kanggo kula minas salihin saking putra tergolong saleh. Jare Gusti Allah bapak pengen duwe anak saleh. Mata ni kudu ditelengaken perkara sing soleh, sikile kudu ditindakaken ning perkara soleh, cangkeme kudu diomongaken perkara soleh, kupinge kudu dirongokaken perkara krono sing apa bunci-bunci ya saking putra tergolong digolongakan di ngorong soleh digolongan ini anjingan kacu, anjingan madrasa yang pengen di anak soleh tak, tolong anak pula gede apa, anaknya soleh anak ini di mulai gitu, lem tiga nah, soleh dikenakan dikemulakan anak masih sini, anak umar habanan dicar niki ambil om jamaah dicak orang apa mau anak sembeli ya anak si sembeli bakal bocah pancing gono anak sembeli ayo saya dina Hasan Husain masih cilik gede dicak kanjeng nabi putu nih kanjeng nabi sujud suwe si jine saya dina Hasan lupaki ada jadi gurit dongeng mani dongeng ini suwe kaya gula lagi sembahyang ini kan hari wong Madinah Mekah kumun mau suwe bisa ya beli rukwe suwe Allah para gula orang Indonesia sepan bilis subhanallah paling suwe sudah dulu para ningkara gula ikan ngomong ini kana mas suwe bakal ditelu pintu babil itu sangat bakal sangat sebelas bakal sangat sebelas terus
orang kuping telu. Allah berhamdir. Ini ceritanya. Dawan dah cecur. Cacat. Wong ulama ning Indonesia sing biasane gelis sujud bahkan ana suwe. Wo suwe. Dawan. Kapan tangi? Ya palingan kula ku haji bapa hajine haji itu mabrur haji mabrur sembahyang mung kono. Are wong padha mepengin kula ki wadarkim almarhum bau dia almarhum kula kelingan. Anak kula ki wis gedhe pengen cilik nggawa disangkane apa kana? Lim glukol disangkane apa sing nasi kanggo puyeng apa kana? Palsem. Yung guru dah orang bisa macan sama kalimat kata pertanyaan. Ung orang bisa macan orang bisa nulis. No, gak basem no. Ya anak gula masih sini. Iya jiwa. Jadi guru kok dipelet-pelet sama ini. Pelet. Ini. Atis. Barang sisi sama lu. Eh sih apa nama? Belum ngerti sih. Nok melun jalan nok. Sisi jemil luan. Repok, repok. Yang rukul ringan waya sujud sujudannya lebel li kulai suwe kulai belajar suwe ping telu pada ping telu subhanallah biarlah waya tangan lebel li dah cik dan ini kena nempel ini kena nempel dan proses berokan li dah cik sisa nempel nempel sisa iki bahasa sejapa cang sembahyang si kanda baik yang kula ngomong kula pengen kula ilatul istima nembe anak anyar ngeten niku bakal pengin cuma priwon wong masih sangat sing gede mana mung saya jadi mati kabeh habis tua tua langka bakal pengin cuma kula melek tulirin. Jadi kulai bakal sing ngantung ning nguri ya. Ya. Kulai bakal jumah tekangin ya majes sabih isma rabbikal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai qayyim mawdu'i alaihi wa radhiin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabih isma rabbikal a'la khalaq fa sawwa. Mung sing gede dhuwur ning arep. Wis jare kula bakal ngantuk ning nguri penom wong iki kita majikan ganjaran ning gede sing arep. Dadi waya mas surat kan iki. Kula maca terus. Alladzi khalaqa fa sawwa alladzi qaddara fa hada alladzi akhraja al-mar'a. Dari sisi tua, umis tua melangkah tendean ringan. Nah, jangan tutupas saja. Sembayang jangan tutupas saja. Antuk si jawa saja. Kulanya doro kutukur apa nih ngarap ya kru ringan. Sembayang ribut bahaya. Wayang kedua cerdas. Almarhum, muka-muka diampura wau diarani. Tua pilih wayang kedua maca hal atas suwe manan mung cerdas sekian yang melangkep buruk dewe kemaju jika aneh toli makmum jenis mikirin kula imam iki jejer jejer toli ngomong pacis melangkep rubuhan jika toli kita ngomong ya usah apa-apa ya para bayi dahin dengan kulanya ngomong-ngomong wis begitu tuh kirimah maju kaget begini cuman saking orang kuat ngantuk sing ngomongin anak sederhana ini akhirnya gak perlu gimana antem babi si kerubuan di isi kesalahan yang gini abuh kok abuh kaget kalau ini nah si kerubuan eh si kerubuan ini semuanya apa-apaan sih pada rubuh sih balik panggilnya teguh ya mbut juga ini sesuai atuk tuk tuk mini nguri bener emang bakal hukum maju nunggu kurang guna apa
Eh, lah gimana sih sembahyang ibadah rukuk kabeh cek batal. Ning arep batal ning nguri. Ning nguri mana ini? Ben mereka maju ini. Ki mau beli. Eh, ngomong ku batal goblok cek batal ku ya. Batal mana ini? Iku sih paling nguri. Untuk kita di ngomong. Ari pun siapa? Batal kami beli. Waduh, kulam beres tinggalin sembahyang. Tinggalin pengen mungkin mak ada makan yang kulam tepetin. Anak bocah ngaji, anak sembahyang, melu. Muarane gak bocah Adam. Dialog kaloki tiga. Rewel bocah jangan. Puji jadinya salah dialog kaloki. Dari mana kesekian orang kulam sembahyang ini tiga. Dari bocah. Nah, ya, 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 tadi kula akhirnya ini bocah. Begitu ngingu bocah, daya ngarana ke bocah. Kula nguruh, pengaduni kula, dagang mie karo sambel pedes. Jadi sembahyang ngaji ga, bari kepedesan bari ngepeki es. Sedot. Iku baru kembali leces. Ah, ya, mulai gusti, ya, sirep ngaji ta ngaji pak lah lo ya anak teyak tutu tulur teyak titi-titi pak temen beli ngupai belanja pengen ulang ada pengen ya terima baik jadi serantar sepuluh lah ya. Betul, tak terima, tetap karuruk beli ya. Yuk mulai kerewin. Nah, mulai tak setitik. Hakim sampai sabar, baik. Wong tambah kami ngerti terus. Maaf, pak sabar. Insyaallah, ganjaran gede. Ganjaran orang katun. Aja ngelir-ngelir ganjaran, mau lah. Deleng, cipetok, biangin. Apa main deleng? Ganjaran. Dari si, paling-paling ini. Tuma Rabbi Hadli Inas Salihi pasrahkan kula sembahyang anaknya dibijak bagian warapapa anak mas sejak baik serahkan juga dibeli kula baka sembahyang loh aku yuk kula sarungan anaknya kula manjing sarung nih jari kula ya masya Allah mungkoh kebun sangat ketua ketua pinjuruh nih kita masih sini kok masa sudah di sini sini ya ya ini batal mana enggak setidaknya dia teman-teman sih minggu ini ikut juga kenapa sih sang orang tadi apa ongkok Allah wah itu teman yang ngarane ganan wah ya yang lo sujud lo sikan sujud lo rupati minggu lah ya kalau masa sekarang dibanting Kanjeng Nabi nikmat lagi buat nikmat lemarku. Betapa nikmatnya orang yang nunggangi dan ditunggangi. Kanjeng Nabi bagian lagi sembahyang. Ditunggangi Sayyidina Hasan. Suwe ini gurunya Sayyidina Abu Bakar. Runtah besok. Dongel maning dongel. Ini pertangi-tangi. Sayyidina Hasan misi mudun. Iri-iri si sini. Sayyidina Hussein nanjak pada suwe maling. Masya Allah. Terus cari kanjeng Nabi nikmat nek marake ki bone tadi kula gak pernah ditumpak pangoni ngana ki kula sing lanang iki menang wae santri maning guri geger kabeh kene aya turu tani cepat kula nang yang gegeran nang wong kejatan jot atuh ya tapi menang wae guru mudun di kana iki lagi ya guri nek ai jare tangi-tangi pajis pepel iki jek kaji pada apa? Sembahyang cuma jenis teman suwe ya. Orang tangan-tangan aja ya. Cara bocah pakaji, cara pakaji si batal lah ngomong ko. Ampun cipta bernok cipta macam. Jangan remen. Tadi kula latih niki. Maka si penting bisa lanan beli pakai jamaah. Cara kanjeng Nabi mesti diterima. Senjan imam lemah mumpah dan bodoh
kangge cerita tata kula niki. Wonten salah setunggal tiyang saking pengen jamaah, saking pengen jamaah. Mong kae kula mamang nggih, mong asli maghrib ceritane. Wonten mong saking ketinggalane sepedhean mong. Begitu niki kono wis bubar. Mung di paranane Gusti Allah wong iku songe. Dheweke songe. Dadi sesuai dadi kabar ana saking ternyata wis padha bubar. Akhirnya Pak Dheweke sembahyang dhewekan. Jadi Imam Ghazali bapak saking pengen dereke pengen di jamaah langka jamaah maka malaikat sing dadi makmum. Dewek kan ini Pak ini ya punten iki masih sing punten. Dudu lagi anak kula mam. Wong e cecane iso sing punten. Ini Pak ini. Maca dewekan, dewekan ora teng iki. Wis rokaat, rong rokaat deh. Di paringane ana sing mili jamaah, bakal jamaah duwil mana? Duwil. Jadi dia kan bergerak lagi nih. Ya, ya. Mau madewekan kan mah, anak? Tepuk jam dengan. Barang wong-wong songe. Karena ana jamaah berarti kudu anteng. Akhire ning arep muni. Mung diparingane nggurine songe maning. Oh, ngono ceritane. Pada barang pe jamaah. Dadi anteng. Inna inna jadi ngarepe jeneng muni. Oh, ngene. Sisi mana ini orang berangkat gara-gara ngurusi
sujud. Makane mulaku pada bae. Iya. Kangge pragate ayo barang-barang sing arane sembayang aja sujud. Wis apa jare? Ngarep wis enak. Imam delung makmum. Imam tali makmum. Imam layu. Masih Imam layu kan? Kula nalikane Imam batal ya wis prakat. Prewencarane Imam dodok dingin. Nembe ero. Oh. Kula ngalami yang kula mriki yang sira katokan juga. So, gurune prayer iki sore. Ya kula mamai hukum layu minggir mana. Paring input to ora. Iku santri lah kasih maju-maju aja. Ora ngerti punang goblok kita nang ngerti ini. Tadi mbleg-bledeg kape nongkoni. Tadi tutup bubar. Lah kasih maju iki hukum mah takone ning kiai ning ustaz aja takon ning Google pun tadi kula sepisan maning kanggo masalah jamaah hukum napa saja takon mana-mana hukum apa saja ketika buka sekitu zamane ampun wis ning HP anak ketika lu pun tertembang di kiai ya. Dari kula sing hati-hati sekali nak nama mene masjid ning tajuk ning madrasah beres terakhir hampir kula ngerti nalikane kula terakhir ini kula pengen azan jawab apa ya azan Allah jawab apa tiga lah Allah Akbar pertama begitu anak azan dan tajuk Alhamdulillah Allah Akbar nembe Allah Akbar mengkonon le atau beli ya cicil-cicil jajan di sawah jajan beli wis jadi pertama sebut arane Gusti Allah bagaimana anak Allah wis terus ya bagaimana akan jam piro kene azan pengiki engko dingin kawan terus coba ya asyhadu an la ilaha illallah hari coba aja kok jam aja enggak salah orang apa jawab telepon aman terus asyhadu an la ilaha illallah ayo bareng-bareng ambil di ganjaran wis asyhadu anna muhammadar rasulullah oh kan cari kanjeng Nabi bakaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nalikane krungu kula jawab asyhadu anna Muhammadar Rasul bener jika mau Pak cuman tas pun langsung kene iki jempol loro dikecup tali mene mata mene sebab sapane wong kang nalikane azan terus anak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab terus Allahumma shalli ala sayidina tasmoga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad cuk tali mene ngriki iki dianono sapane wong ngakali mboten sampai kapanpun di bakalan kena penyakit mata zaman seniki niku HP iki anak-anak kula sing kabeh iki kula pada bayi wong tuane iki kendi raja sik iki panas ternyata sing pengen kan bakal ana penyakit kang timbule saking mriki ternyata bener
Makane pakakulaan adzan syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab anna Muhammadar. Terus Allahumma salli ala sayyidina. Kecuk mene sampun ngerti nggih. Pun hayya as-salah. Hayya as-salah. والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمودا الذي وعد إنك لا تخلف. Sampai itu ceritanya Nabi. Man sami'a an-nida, sapane wong kang krungu mau adzan, fada'a biha ad-da'wa. Sapane sing doa lawan doa mau, Allahumma rabbana wajabat lahu syafaati. Ceritanya Nabi wajib baginya syafaat isun. Pakakula pengen oleh pertolongan Kanjeng Nabi niku pasti manjing surga bakal dilakoni Nabi. Dilakoni mboten? Insya orang bisa sepreme pelajaran titik-titik bareng-bareng. Wis ada terus lakoni apa? Sholat sunnah aja nanti nunggu imam. Iya, jangan pada baik kalau sensitif ini kan. Terus puji-pujiannya apa juga? Bebas, nih. Sholawatan. Iku kok doa makan langsung ulah. Pakasih dulu. Terus apa? Imam teka. Terus? Aja bubar. Tersembayang dikane langsung wiridan tak berangkat balik. Lah, uripe pengen berkah. Pakak pengen berkah wirid. Astaghfirullahal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in. Sapane wong kang maca ping telu pun jerikane Nabi dosa raja pura kabeh dosa cilik. Amin. Delapan boleh. Yes. Tadi kita dari apa sekon? Maca ya subhanallah ping pinten? Ping telu dulu. Tasbih. Alhamdulillah. Terus kemudian kun jarikan ke Nabi kula sing ora bisa sedekah dunia ini bisa Allah sufi berdiri dunia ini disedekahkan baik iku ganjarane kula wong maca mau subhanallah alhamdulillah Allah iku ganjarane pada baik kaya wong sufi bisa dunia ini disedekahkan. Tapi syaratnya dilakoni nggih. Sing akeh tapi aja subhanallah. Aja. Subhanallah, 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 aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, aja. Malaikat kau bener. Apa kita aja. Kulan dong pengen mendoa orang ke orang apa? Allahumma kitra kitri subi beras subi pari prakat. Wong pengen. Yang kula wong tua ni dah orang surapa beras mumpira.
tapi anak itu kuliah kabeh lah bagi kelas biaya kakang nur tahu kenapa mau antar bujuan bapak niku kan Allah subhanahu bocah sekian aduh suwe temen ya niki sing mulai bakal pengen sugih muka tenangil pun malam ini dicoba kabeh peragat dedonga wong jaman iki cocok. Pangsa aditan kulai jir malaikat doa apa sih ngelar malaikat tiga singan tersaya Allah kula pengen berkah berkah ku apa sih khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyukha berkah iku jalanku berkah ora bisa dideleng nganggo mata tapi bisa dirasakan persis entut are entut bisa dideleng mle tapi bisa dirasakan apa nek ambune iya nek berkah para baik wong berkah ora bisa dideleng berkah kaya apa tapi bisa dirasakan oleh setitik alhamdulillah anak belanja baik iya mle waya bar listrik mau ni melangka anak korang ni berkah makanya mau sing sabange pengen uripe lan mati ni husnul ayur pada iya nyambung ulangi insabange blekedeg bahaji coko ulangi insabange ben uripe ulangi ayo insabange iso mati kok kan mau kan insabange ben berkalan mono-mono kakak ini lan mati ini husnul ayo pesan kula ambil kula yang puasa setelaman ini toli puasa senin kemis yang kula nyapot pengiapot apa pesesapot pun jari kanjeng nabi sing nabi Ibrahim mudun ning nabi Ismail sing insyaallah mana malaikat Jibril nabi Ibrahim nabi Ismail kanjeng nabi ini kula lakonana warna lima orang kula soten wani ngomongi kulane nglakoni dak enteng iki setunggal gunting kumis oh siji enteng tabot dadi kumis kok jadi cukur kan digunting aja nyerodok hari nyerodok ora sunnah sunnah kan gunting kama antara bainal kumis walambe hunaka latarun anak kare kapan dina kemis suki dina apa tadi kan iku sing aja mlempus bae iki aja dawa-dawa ya dadi bapak nyerodok ora oleh sunnah sunnah prewen gunting dina apa dina kemis dina kemis. Oh iya, ngomong gula tidak harus di Jumat jika kau rewel ya. Telengan, kita bakalan ngomongin di kitab musalsal, musal hadis. Kula kemis di Jumat, Jumat saja nanti kula berkelingan. Tapi kula bakal kemis di sini hiji, gunting, kumis, makane, bakal syiah hukum syiah.
wajib kumisku, wajib bil kumis wal jenggot. Sebab anak kumis baik laka jenggote uci. Cirapi. Bakana jenggote baik laka kumis sebaik dos. Makanya aku lama yang setitik kanan. Tadi jerewa waktu itu. Tadi gue lama cukup karena cilik setitik sih. Hari rolas masih menengah apa? Kau pandulan dengan jadi baik. Di musuh itu gak kakak hari dia lu beras ibu api ya kan. Lepan itu beras ibu. Pada kandulan dengan ibu. Tadi orang waktu ini seneng. Asik. Tadi bagus loh. Kan jenah bidah sunnah dilakukan oleh kan wis dina apa seminggu sebisa loro taklimul alfar gunting kuku ngetok kuku ngetok ngetok kira berlaku kanggo sapa mau matang khusus patang ngetok kuku khusus kene lanang lan wadon zalika lanang awadon kena Dina kemis mani sukiki mani diling-eling enggak kemis seminggu telu nadful aba nadful babut al aba al kelek babut kelek yakni rambutuhu rambutin babut Dina kemis mani seminggu sepisan sunai lanang nyukuraran wadon ini wadon lanang mengkula mabangin wadon gelam kena batin ini cedek tumpuk ini cuma mampu orang gelam ini gak biar pengen mat ah iya nah yang pengen mampu wadon gula kan rolas tahun nikah karo gula gula selawe duduk gila masih sini kan tuli ngonok-ngonok dari ini pula kamu tanya orang tak akan tahu nanti gak mamang nih laki dia nonon mamang ini laki ini mamang dengan telur saya di dalam pula iya tadi yuk pengen ngundang gak mamang iya yuk merolas pula selawe sih begitu pula mamang pendopo digawa mono motoran poncengan pengen arahnya patah juga ditakon ini no anaknya patah jawab apa coba iya sih Paji si anak kecil ikan. Sikusun. Sapa tuli cik Paji? Ika cik menang lai. Pemadun gitu rapi. Haji cik itu mencikan. Cik cik ini. Semua kode ini. Pengen, pengen. Nurut. Kula prakat ngaji teka. Kabutan aga. Nurut, pengen, pengen. Kabut, kabut ngambilir. Kin mah aduh. Kelem hebat. Ke wong wat nok nok nun ngecup ke los sakuna ke sapa ngambung keringet kini surga pengen manut sekin ke kongon mengkonon putem putem kece om beri ke awak enak aja ngambung anak suami iya dengan pengen wis niki apa dia mau kan nomor telu nanasul abad babut lanan awadona sunnah oleh ganjaran nomor empat khitan terakhir halqul anah lima halqul anah keder teman gini ya iya apa sih hari ini haram satu rambut sih orang bahasa kepala putih warna karena seneng terus iya enggak hari ini rambut burma putih nang denger bae sih tetep pati bae hari ini sor mado seneng bae dah makan orang lo langkau buat ini kapan pun ko pada dinae madina tapi patah mulu dina sepisan ka aja ngalungi bundes lah pakau semua waras kula ada jami yang wadon tua pace sing tambah jemis bunda apa sih wa wis nang ya wis tuh ini bahkan mangga dadi
ningali kita be. Bakal wadon sunai dibabut. Protes ning Kanjeng Nabi ya Rasul pedes. Ya be. Akhirnya apa jadi Kanjeng ya be gaji. Ora dibabut gaji beli papa. Sing penting wis syukur niku sunah. Bahwa perkara sing diperintahkan jenengan pasti manfaatnya gede. Dirasakan los dengan del. Tapi syarat sing wis lahir ape. Aja masih prawa masih bujang lapor bahaya. Kin makan kula-kulan sing tua. Pakah khusus al-kulana. Iya. Angkat teman Fali itu ahadukum safar al-istiqlal di papas. Kromo. Tadi mulai suci malam Senin puasa suki gigi berapa habis ya cukup kumis kuku kula kula seminggu sekian enggak awan ini kian waduh orang sama jam kuat maning kang orang sama jam apa maning los dirasa mana yang dikatakan jenab Nabi Mama pasti bener tapi patang dulu dina celing eling sunnah oleh ganjaran deh Ali yang singgalkan jenab Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tekan pula kan jenab Nabi Kanjeng Nabi Muhammad terus terus tekan pula dilakoni mawon. Oh, bukan tahun terakhir kami pula, pangamun tinggal kata, bok menawa jeling eling, tadi ojo dia makin begikin lagi. Kondisi kari baik terakhir. Anin tawa, ada mawon-mawon berkelingan. Yes, parlele mes. Sing penting kelingan ya. Suki kitina kemis. Pakat dina cuma sis diprewen jeka mangga. Kita be Imam Ghazali. Tapi kula lama kemis bae. Kula sing cuma ya mangga kenapa nama. Sing penting seminggu. Tapi bakalan delem ning kemis suki iki. Boten mawon saking kula. Pangapunten yang kata kangge doma mriki mon nggih. Doma. Coba kira pun mesti sudah. Usbah kira pun mesti cili. Eh? Halo non. Ayo non. Kurang enak pun jika kamu. Eku lagi pak. Kalau biasanya sejam kalau kau ngomong ikin ikin sejam setengah dan hakim ya. Iya. Lo setengah sejam kalau kak. Orang lo pulang lah sejam setengah pegel. Awake jika kurang apa nih? Sepengi pengamatan dengan kata ni, mana kepuda yang mana itu ni bapak kurang yang utama mana ni los. Kapan-kapan mungkin mesti silaturahim pulang asal berkah amin. Nambah rezekinya amin. Bisa melakoni puasa, tutup ketaman ini mure, berkah rezekinya. Soleh soleha anake wong tuane diampura cepar kuburane amin al fatihah a'udzu billahi syaitanir rajim alhamdulillah iya ya rabbal alamin salat alladziina an'amta 'alaihim ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi awwalan wa akhiran ظاهراً وباطناً اللهم فبما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم